Okay guys, hari ni aku nak share satu mic yang murah tapi kualiti dia sangat berbaloi. Sebelum tu kita tengok intro aku dulu. Eh, tak bunyi. Hello guys, assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi bersama Alif, the channel Alif Official. Yang dah subscribe channel aku, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang baru datang ke channel aku dan baru lihat channel aku, aku nak korang subscribe, okay? Dan jangan lupa tekan lonceng untuk notifikasi video aku yang akan datang. Okay guys, hari ni aku nak share guys tentang mic yang paling murah dan paling terbaik lah bagi aku lah. Okay, ni dia guys. Korang tahu ni mic apa? Mics Boya guys, Boya M1. Okay guys, Boya ni aku baru dapat tadi guys. Okay, aku belum buka lagi. Aku harap-harap mic ni terbaik lah. Okay, sebelum ni aku ada satu guna satu mic. Mic ni guys. Okay, sebelum ni aku ada guna satu mic. Mic ni, tapi harga dia RM3 guys. Selama kalau korang tengok video-video aku sebelum ni, aku guna mic ni lah guys. Mungkin korang rasa ush bagus kan, tapi sayangnya mic ni pendek, dia tak boleh pergi jauh. Okay, kali ni aku nak try unboxing mic ni. Kita tengok macam mana lah barang ni dan kualiti dia. Let's go guys. Okay guys, mic ni dia letak dalam bag. Okay, korang boleh tengok. Okay, dia letak dalam bag. Bag Boya. Okay, dia letak dalam bag. Okay ni, tuang. Okay, dia letak apa benda ni, disiken untuk kelembapan. Okay, ni letak disiken untuk kelembapan. Okay, ini barang ni guys. Wow, dia mic Boya clip on. Okay, wow, kalau korang tengok wire dia panjang gila guys. Okay, dia ada tempat set. Okay, korang boleh tengok kan. Okay, dekat dalam plastik ni dia ada sediakan beberapa hal penting. Okay, dia sediakan clip. Okay, dia sediakan span. Ni span ni korang boleh letak kat atas kepala dia, atas kepala mic ni. Okay, dan dia sediakan jack. Jack ni adalah untuk kamera. Okay, jack ni adalah untuk kamera. Okay, ni kalau korang pasang kat sini, korang cucuk dalam ni. Okay, dan korang cucuk kat kamera. Okay, itu je cara dia. Okay, kejap lagi aku akan test macam mana hasil dia. Okay, agak-agak berbaloi tak? Let's go. Okay, ini dan ni bateri dia, Okay, korang boleh nampak tu. Okay, tu bateri dia kan, Okay, bateri dia kita masuk ke dalam ni. Okay, ni korang boleh buka. Dan ni kau masukkan bateri dia ke dalam ni.
Okey, korang tengok kabel dia cukup panjang ah. Kabel sangat-sangat panjang. Okey, sekarang ni aku akan pasang ke kamera aku. Kita akan tengok dia punya kualiti suara dia macam mana. Let's go guys. Okey guys, ini aku dah pasang mic Boya M1. Okey, apa pendapat korang? Korang dengar suara aku macam mana? Test 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 1 2 3, test test 1 2 3, 1 2 3. Okey, apa pendapat korang? Okey, kalau korang rasa mic ni sangat-sangat berbaloi atau kualiti sangat bagus, korang boleh dapatkannya, okey, dengan harga RM bawah RM50 je guys. Okey. Aku suggest lah untuk YouTuber-YouTuber pemula, korang gunakan mic ni, okey. Tak payahlah korang beli mic sampai beratus-ratus ringgit. Okey. Kalau kau guna mic ni saja, korang dah boleh dia berdiri sampai jauh mana guys. Dia punya wire ni panjang gila. Aku pun malas nak keluar ke apa. Aku duduk dalam bilik ni, malas lah nak keluar nak test dia punya panjang dia. Tapi aku rasa ni sangat berbaloi lah. Okey. Okey guys. Kalau korang nak dapatkan mic ni, korang boleh beli di Shopee atau di Lazada. Korang type je Boya M1. Okey, dia akan keluar. Okey guys, sampai di sini saja video aku kali ni. Kalau korang rasa bermanfaat aku punya video ni, korang boleh share kat mana-mana media sosial, ke Facebook, ke Instagram ke. Kalau korang suka ke video aku ni, korang like. Okey, jangan lupa komen kat bawah, okey. Kalau korang nak bagi pendapat apa-apa pendapat tentang yang korang suka. Okey guys, jangan lupa subscribe aku di sini dan jangan lupa tekan lonceng untuk notifikasi video aku yang akan datang. Okey guys, let's go guys.